pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, pukul 09.35 waktu Indonesia Barat, TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 tahun anggaran 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Alhamdulillah, untuk sasaran pokok yang jalan kurang lebih 2,9 km lebih, hampir 3 km ini bisa terselesaikan 100% semua. Kemudian sasaran fisik lainnya ada TPT, kemudian gorong-gorong, kemudian ada juga sasaran tambahannya berupa rehab madrasah, masjid, pembangunan pos kamling, kemudian posyandu, dan beberapa titik-titik lainnya yang kita tambahkan. Alhamdulillah semua berjalan sesuai harapan. Ucapan terima kasih kepada TNI yang sudah mendukung dilaksanakannya program TMMD di desa kami. Harapannya dengan pembangunan jalan yang ada, tingkat ekonomi di masyarakat khususnya desa Cibadak, ekonomi makin meningkat, kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut juga akan meningkat. Terima kasih Bapak TNI, semoga sukses selalu.